Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Pak Cik SMY. Dah lama Pak Cik tak buat video. Dah lebih kurang dalam 3 bulan macam tu Pak Cik tak ada upload resipi-resipi baru. Hari ni Pak Cik kembali dengan resipi dendeng daging sempena raya haji yang nak tiba tak lama lagi. Ini resipi daripada Pak Cik sendirilah. Okey, cara Pak Cik ya. 3 bulan Pak Cik hilang. Bukan hilang, tak ke mana-mana pun. Okey, resipi dendeng ni Pak Cik akan menggunakan 1 kilo daging. Ini yang Pak Cik dah potong ni, cara Pak Cik ya. Pak Cik potong tebal sikit sebab nanti kita akan rebus dia. Lepas rebus nanti kita kena tumbuk. Lepas tu kalau kita nipiskan dia nanti hancur sangat. Jadi sesuailah macam ni. Saya tunjuk, Pak Cik tunjuk dekat-dekat sikit. Okey, macam ni, tebalkan sikit. Macam biasa, Pak Cik akan menggunakan perit noksa Pak Cik untuk rebus. Kalau tak ada perit tekanan, boleh guna perit biasalah. Tapi kita kena rebus dia sampai betul-betul dia empuk. Bukan separuh empuk ke apa. Memang kena empuk ya, untuk buat dendeng ni. Okey, sekarang ni Pak Cik masukkan dalam noksa Pak Cik. Okey, 3 bulan yang Pak Cik tak buat video tu. 3 bulan lah kan. Pak Cik ada travel lah pergi Europe dengan Singapore. Singapore dalam minggu lepas Pak Cik pergi. Pak Cik ada buat channel yang untuk travel-travel tu. Bukannya travel sangat, biasa-biasa je. Ni channel tu. Boleh subscribe lah nanti. Meriah-meriahkan kat sana pula. Okey, kita ratakan daging kita ni dulu. Lepas tu masuk air. Air jangan banyak air sebab daging kita akan mengeluarkan air nanti. Satu cawan je Pak Cik guna. Pak Cik dah letak dekat pressure. Kita setting timing dia. Pakcik akan pakai 20 minit. Dia bergantung kepada daging kita ke, sama ada daging frozen ke, daging fresh ke. 20 ke 25 minit. Tapi pakcik guna 20 minit. Kita boleh start sekarang. Ini pakcik buat bahan-bahan kisar ya. 4 batang serai. Kita akan kisar masuk dalam ni. Kalau bahan-bahan ni, bila kita dah potong, kita boleh goreng sebelum kita kisar pun boleh. Tapi pakcik hari ni buat cara paling mudah. Potong terus kisar saja. 3 labu bawang merah ni. InsyaAllah boleh try ya resepi ni sempena raya haji nanti. InsyaAllah sedap. Pakcik dah try. Dah banyak kali pakcik buat, lepas tu baru pakcik akan share. Ni bawang putih dalam 7-8 ulas ya. Ini halia pakcik guna dalam 2 inci, nak lebih pun tak apa, lagi sedap. Ini pun kita akan kisar ya. Daging yang dah masak ya, pakcik dah rebus tadi tu. Kita angkat. Ini dalam ni ada air dia. Air ni, air lampu yuk ni jangan buang ya. Nanti kita nak masak, nanti kita nak pakai lagi. Tu belakang tu, dalam blender tu, yang bahan-bahan yang bawang pakcik buat tadi tu. Dah kisar dah tu. Kejap lagi kita dah mula, boleh mula lah masak. Dah boleh ambil daging kita ni untuk kita tumbuk. Inilah dia dendeng. Dendeng dia beza dengan rendang ke apa, adalah bila daging ni kita tumbuk. Pakcik tumbuk atas meja ni tak boleh kuat-kuat sangat, runtuh meja pakcik. Dah siap lah ni. Macam ni lah. Okay, ni dah siap. Tumbuklah seterusnya ni, banyak lagi ni. Dah siap dah pakcik tumbuk ya. Resepi ni ke resepi rajin tau. Kita kena lalu proses ni semua. Baru sedap kita punya dendeng. Ni lah yang dah tumbuk tadi tu. Sekejap je tumbuk dia. Okay, sekarang ni pakcik akan guna kicap. Kita nak gaul dengan kicap ya. Tak ada sukatan dalam satu cawan macam tu lah untuk 1 kilo ni. Tengoklah macam mana nanti ya. Kalau tak cukup boleh tambah. Pakcik pakai 2 kicap ni. Satu kicap pekat, satu ABC dengan kicap kepau udang. Sekarang ni kita gaul. Tak berapa nak hitam kan tadi tu. Pakcik tambah lagi. Bagi dia semua kena dengan kicap ni.
Raya Haji ni bolehlah kita buat resipi ni eh. InsyaAllah sedap. Kita boleh perap lah lepas tu. Dah semua dah kena kicap eh. Kita perap lebih kurang dalam 30 minit. Sekarang proses je pakcik akan goreng daging ni. Ha, goreng jangan lama ya. Sekadar warna coklat tu dah cukup dah. Sebab kalau kita goreng lama daging, dia akan keras. Kalau boleh masuk habis kan ni, pakcik akan masukkan habis. Kalau tak, pakcik buat dua kali. Ha, ni. Sekejap je pakcik goreng eh. Ha, 2-3 minit je. Tengok pada api kita eh. Jangan, pakcik punya, pakcik pesan tadi, jangan goreng lama sampai dia keras. Nanti, daging ni memang keras. Sebab kita dah rebus, lepas tu kita dah tumbuk pula. Jadi tak payah nak beria sangat, kita nak goreng tu. Okay, sekadar 2-3 minit je lah. Anggaran 2-3 minit, macam pakcik cakap tadi lah. Lepas tu. Ha, buatlah seterusnya. Daging yang pakcik dah goreng tadi tu, kita letak tepi. Ni minyak yang pakcik goreng daging tadi tu, kita kurangkan sikit. Sekarang ni kita masuk bawang yang kita dah pisah tadi. Tumis bawang kita ni sampai dia garing lah. Pakcik sediakan satu biji tomato ya, yang sederhana besar. Kita potong kecil-kecil. Kita nak kisar juga ya. Kalau kita letak tomato ni, dia bagi rasa lah. Kalau tak ada tomato, boleh juga guna air asam jawa. Resepi pakcik, pakcik akan guna satu sudu besar serbuk jintan manis dengan satu sudu besar serbuk jintan putih. Ni bagi wangi pada masakan kita. Kita letak jintan-jintan ni, aroma pada masakan kita tu akan naik. Setengah orang tak guna kan. Resepi pakcik, pakcik akan guna. Di samping sedap, dia juga berbau harum. Minyak pun dah naik, nampak tu. Okay. Dia dendeng ni kena masak minyak berkenang-kenang kan. Bau sedap. Saya kena tutup mata sikit lah. Kalau yang tu takut-takut nak makan ni, macam mata je. Ni cili kering, pati rebus, pati pisah. Okay, pati guna 5 sudu. 1, 2, 3, 4, 5. Masak pula cili ni sampai dia betul-betul masak. Pakcik akan masuk terus ya, daun lima purut. Koyak-koyak sikit lah, tulang tengah tu buang. Tomato yang pakcik dah blender tadi tu masukkan sekali. Okey, kali ni kita akan masak dia sampai dia pecah minyak. Biar je lah. Senang kan resepi ni? Senang tak senang lah kan? Kena rajin. Dia masak resepi ke apa ke benda masakan ni, dia kena rajin. Tu je. Intipati dia rajin. Kat sini pakcik ada 8 biji bawang rose ataupun bawang kecil eh. Kita nak buat bawang goreng. Tak buat pun boleh. Kalau malas tak payah buat. Bawang goreng biasa je. Tak payah. Bukan nak crunchy-crunchy. Tak payah. Kita nak buat bawang goreng je. Kalau kita letak bawang goreng ni, insyaAllah masakan kita akan lagi sedap. Macam pakcik cakap tadi, kalau rajin. Okey, pakcik akan mayang nipis-nipis ya, sebab supaya kita dia senang garing. Pakcik pun ada ke hari-hari malas. Dah buat YouTube ni 3 tahun hari tu. Lepas tu, dah malas. Bila kita malas, kita jangan berhenti. Kita berehat macam pakcik buat. Berehat 3 bulan. Lepas tu tersambung balik. Kalau berhenti, kita putus asa, kita give up terus. Untuk orang mati je. Orang mati je yang putus asa. Orang yang hidup dia tak putus asa. Dia akan terus bekerja. Ok.
So ni kuah dah tadi tu, kita biarkan dulu. Minyak dah naik sikit-sikit tu. Kita biar sebab pakcik akan buat bawang goreng. Dan ni optional eh. Kalau nak masakan kita sedap, buatlah. InsyaAllah sedap. Goreng bawang sahaja. Tak payah nak gaul dengan tepung jagung bagai. Tak payah. Air daging yang pakcik rebus tadi tu, kita masuk dengan minyak tu, kita masuklah sikit. Baru dia ada rasa juicy tu. Bahan seterusnya pakcik akan pakai sos perasa tiram dalam 2 sudu besar macam tu. Garam pakcik tak pakai ya resipi ni. Bawang goreng pakcik macam tu. Cukup lah. Kita matikan api, kita tos minyak dia. Nanti minyak banyak sangat. Minyak ni masuk, minyak yang tadi pun ada. Pakcik akan tos bawang goreng pakcik ni. Supaya kita tak banyak sangat makan minyak. Minyak pun dah naik tu. Minyak dah banyak abad. Jadi sebab tu kita kena kurangkan minyak dekat bawang tu tadi. Okay, sekarang ni dah boleh masuk daging. Masa ni kalau dia tak cukup hitam, tak cukup kicap tu, kita boleh tambah. Tak cukup hitam pakcik tambah kicap. Tapi berhati-hati boleh rasa. Sesuai dengan rasa dia. Jangan terlalu masin pula nanti kita terlalu tambah kicap kita tu ya. Yang pada-pada orang panggil. Daun lima purut pakcik tambah lagi. Garam pakcik tak pakai resipi ni. Sebab dah ada kicap tadi, kita letak gula je, secukup rasa. Tengok, nampak macam sedap . Memang sedap, pakcik dah rasa banyak. InsyaAllah sedap tu. Ini kena buat banyak. Nanti tetamu datang rumah, tak cukup. Garanti tak cukup. Sekarang ni, pakcik akan masuk bawang goreng tadi dengan cili padi. Secukupnya lah. Ni untuk mencantikkan lah. Untuk kontra kan warna dia, masakannya hitam, kita letak cili sikit bagi dia warna tu naik pada masakan kita. Nampak menarik. Tahu terus. Ni dah siap dah ni. Dah boleh hidang, dah boleh makan. Senang kan? Tak nak lah cakap susah nanti. Cakap susah ni orang tak nak buat. Senang. Pakcik gaul serata ni sebab nak bagi bawang goreng tadi tu tercampur semua sekali. Kan dia berketul tadi kan. Takut ada yang berkumpal. Tak ni. Sebenarnya masakan kita ni dah boleh angkat dah. Dah masak dah. Dah kering. Dah elok dah ni. Kering macam ni. Dinding memang keringnya macam ni. Sedap ni. Okay, pakcik akan hidang dalam pinggan. Okay, ni resepi kembalinya pakcik SMY . Kalau korang rasa try sedap, korang boleh share lah resepi ni. Share banyak-banyak. Siap sudah resepi pakcik kali ni. Dinding daging ni sempena Raya Haji 2024. InsyaAllah resepi yang sangat sedap. Kita akan berjumpa lagi dengan pakcik SMY di video-video seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.